رحمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan petunjuk serta rahmat daripadanya. Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk sama-sama berada dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat dan malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Bagi para jemaah yang ada kitab, bolehlah melihat hadis yang ke-10, iaitulah membicarakan mengenai bahaya kemewahan. An Ali ibn Abi Talib yaqul inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid iz tala'a Mus'ab ibn Umair ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ رواه الترمذي. Maksudnya, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datangnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulunya. Di atas beliau sangat dimanjakan oleh ibunya. Dan kerana memandang nasib Mus'ab bin Umair sekarang ini, ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaannya di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan apabila diangkatkan satu hidangan dan diletakkan pula satu hidangan yang lain, dan kamu menutupi, yakni menghiasi rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah,
Maka jawab sahabat, "Ya Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami akan memberikan penumpuan kepada ibadat sahaja dan tidak perlu bersusah payah mencari rezeki." Lalu Nabi SAW bersabda, "Tidak. Keadaan kamu pada hari ini lebih baik daripada keadaan kamu pada hari yang dimaksudkan itu." Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan hadis. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa nanti akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Pagi petang pakaian silih berganti. Hidangan makanan tidak putus-putus. Rumah-rumah mereka tersergam indah dan dihiasi dengan bermacam-macam perhiasan. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau semuanya sudah ada dan senanglah untuk melakukan ibadah. Tetapi Nabi SAW mengatakan, keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan dan juga merajinkan kita untuk beribadah. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang dari berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang berlaku pada hari ini, segala yang kita miliki, kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi. Tetapi bila dibanding dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah daripada mereka. Sedangkan ibadah kita sangat jauh ketinggalan. Kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita dan menghalang dari melakukan ibadah. Kita sibuk menghimpunkan harta dan juga sibuk menjaganya, serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu lombong emas, maka dia akan berhasrat untuk mencari lombong yang kedua. Sehinggalah dia dimasukkan ke dalam tanah menemui kematian. Begitulah gambaran yang sebenar terhadap halobanya manusia dalam menghimpunkan harta kekayaan. Dia sentiasa mencari dan menambah sehinggalah dia menemui kematian. Maka ketika itu barulah dia sedar dirinya dengan 1001 penyesalan. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Tidak kira halal atau haram, yang penting dapat harta. Tidak kira waktu sembahyang, bahkan semua waktu digunakan untuk menimbun kekayaan. Biarlah kita mencari mata benda dunia pada batas-batas keperluan. Kalau berlebihan, bolehlah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang bernasib baik. Suka menderma dan suka bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya, dan ia menjadikan dunia ini tempat bercocok tanam dan akhirat tempat untuk mengutip hasilnya. Hadis yang kita baca pada malam ini kelihatan panjang dan memang mengandungi makna yang padat dan bermakna untuk kita semua. Bagaimana hadis ini, Nabi SAW memberi suatu gambaran dan juga peringatan kepada kita akan ancaman di akhir zaman, ujian keimanan yang akan dilalui oleh kita semua umat akhir zaman ini. Salah satu ujian keimanan termasuklah bahayanya kemewahan. Namun bagaimana kaitannya, hadis ini telah disebut oleh Ali bin Abi Talib. Kita sedia maklum, Ali bin Abi Talib ialah sepupu kepada Nabi SAW dan juga merangkap menantu Nabi SAW, bahkan juga merangkap sebagai khalifah Islam yang nombor 4. Maka inilah Sayyidina Ali secara gambaran untuk pengetahuan asas kita. Namun Sayyidina Ali telah pun menyatakan bahawa di saat mereka ataupun kami pada waktu itu, nisbah Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain,
sedang berada satu majlis dalam masjid ataupun dalam satu halaqah ilmu. Kemudian dalam pada itu bersamanya mereka, Rasulullah sedang menyampaikan ilmu. Tiba-tiba iztala'a Mus'ab bin Umair, dalam mereka asyik sedang belajar, mentala'ah dan menuntut ilmu bersama Nabi, tiba-tiba muncul Mus'ab bin Umair. Memecah kekhusyukan mereka yang sedang belajar pada waktu itu. Namun penampilan Mus'ab bin Umair pada waktu itu digambarkan oleh Sayyidina Ali ialah beliau seorang yang sedang mengenakan pakaian yang padanya ada selendang ataupun serbang lah zaman kita ni, ridak dipanggil, yang kelihatan berjahit ataupun bertampung. Bertampung, yang ni ada dah bocor kemudian tampung dengan serpihan kain yang lain. Namun pada waktu itu menyebabkan menarik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada sedang Rasulullah menyampaikan ilmu itu, terdiam Rasulullah apabila terpandangnya kelibat Mus'ab bin Umair, dan sejurus selepas itu Rasulullah kelihatan menangis dan bertaburan air mata Rasulullah. Kenapa? Sebab Rasulullah mengenangkan kehidupan Mus'ab bin Umair suatu ketika dahulu sebelum berada di Madinah. Mus'ab ialah seorang yang asal daripada Mekah, daripada keturunan bangsawan, keturunan yang kaya. Kalau kita lihat sejarah ataupun tarikh ataupun riwayat hidup beliau ini, bahawa beliau seorang yang memang amat disayangi oleh ibunya, dijaga dengan sebaik-baiknya oleh ibunya yang kaya, yang bangsawan, sehingga beliau ini mengenakan pakaian-pakaian yang mahal. Ibarat kata waktu tu pakaian import, tak ada pakaian tempatan tak waktu itu. Pakaian import pada waktu itu ialah datang daripada Yaman. Yaman pada suatu ketika ialah sebuah pusat ataupun tempat yang berlakunya pusat dagangan dan juga syria, pusat dagangan bumi Syam pada waktu itu. Namun Mus'ab bin Umair mengenakan pakaian mahal. Zaman kita juga pakaian branded lah, tak dahil ke polo ke apa ke, tak begitulah. Namun kebanyakan yang lain mengenakan pakaian yang kain tebal dan kasar, orang Terengganu kata kain guni, begitulah zaman dulu. Tapi Mus'ab bin Umair waktu tu dah pakai pakaian yang dah berjenama dah, pakaian yang dah sedap selesa dah baginya. Bukan setakat pakaian dilihat mahal, tetapi mengenakan wangian yang mahal. Lepas dia lalu tu sebatu sekilometer lah lebih kurang, bau lagi wangian dia. Wangian dia maknanya sudah pasti wangian yang mahal. Kita ni pakai hak 10 yas botol, dok dan sejarak semeter dok bau dah, maknanya contoh dok lebih kurang dok. Tapi Mus'ab bin Umair ni sekilometer selepas dilalu tu lekat bau wangi dia. Bila orang bau wangi ni tak lain Mus'ab dah orangnya dok, dan tiada siapa yang mampu mengenakan wangian seperti itu melainkan orang bangsawan, orang kaya. Bahkan dia mengenakan ridak yang duduk di bahunya, kain serbang tu, kalau terjatuh tu dia ambil dah. Pakai sedekah je korang. Nak khabar apa? Kayanya dia. Tak. Siapa ambil? Rezeki dia. Dia tak ambil dah, tak kutip dah. Maka itulah situasi Mus'ab tentang kebangsawanannya. Namun kesemuanya itu berubah, bertukar ketika mana beliau mendapat ketukan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia sanggup berkorban hartanya dan juga keluarganya, sehingga ibunya memaksa dia. Dalam riwayat menceritakan ibunya memaksa dia supaya apa, dia kembali kepada amalan tok nenek moyang, sembah patung-patung. Sehingga dia berkata, andai kata ibu diberi 100 kali nyawa pun, dia takkan kufur kepada Allah dan takkan menyembah patung-patung berhala. Bahkan akhirnya ibunya putus asa dengan gertakan-gertakan untuk memesongkan ataupun mengkufurkan dia. Sehingga ibunya pernah mogok lapar, tak makan. Tapi nilai akidah Mus'ab bin Umair pada waktu itu memang terbukti keimanan yang hebat.
Dan dia memang seorang yang sayang dan taat pada si ibu. Pada nisbah dia walaupun jahiliah pada waktu itu, fitrah kemanusiaannya sudah ada nilai seorang anak yang soleh. Memang dia akan jaga ibunya, memang tidak mahu untuk mengguriskan hati ibunya. Tapi bagaimana dia dapat mengenal pasti ataupun menjelaskan kepada kita dirinya yang memiliki nikmat keimanan yang utuh, yang kuat kepada Allah, maka dia beramal dengan apa yang diperintahkan Allah dalam surah Luqman. Ya bunayya, jika wahai anakku, jika kedua ibu bapamu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ini dalam surah Luqman ada menyebut hakikat bagaimana akidah itu adalah merupakan perkara yang asas dan penting dalam kehidupan kita orang Islam ni, sehingga kan kedudukan ibu bapa ni mulia dah Allah letak. Mana wajib si anak ni mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh ibu bapa. Tapi bagaimana kedudukan akidah tauhid mengatasi segala-galanya, hatta ibu bapa kalau paksa sekalipun supaya syirik kepada Allah, mengkufuri Allah, Allah kata apa dia? Fala tuti'huma. Jangan kamu taat apa yang diminta oleh mereka itu. Tetapi wasahibhuma, hendaklah kamu bergaul dengan mereka fid dunia, sepanjang hidup di dunia selagi mereka masih hidup, ma'rufa, dengan pergaulan yang baik. Walaupun disuruh kepada kebatilan, kesyirikan, tapi kena bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Nak beritahu apa? Tingginya kedudukan ibu bapa, tetapi bila dia mencanggahi sesuatu yang bersifat melanggar ataupun menyengutukan Allah, maka letaklah Allah sebagai terlebih utama. Namun Mus'ab bin Umair, walaupun dia seorang anak yang taat pada waktu itu, bila ibunya paksa supaya kufur, dia boleh mengenal pasti dan meletakkan dirinya pada matlamat yang betul. Dia tak taat apa yang ibunya suruh, tapi dia berusaha untuk berbuat baik pada ibunya tadi. Sehingga akhirnya ibunya pun putus asa. Mogok lapar, tak jadi juga. Akhirnya makan juga, kenalinlah juga, lapar perut tak, setara mana nak tahan tak. Siapa kusut masai rambut tak bersikap pun, akhir sekali sisi juga rambut, bahan digutu, tak tahan kata, contoh tak. Lepas tu pendirian si Mus'ab pula kata, kalau ibu diberi 100 kali nyawa, mati esok hidup, mati esok hidup 100 kali berulang-ulang, nescaya dia takkan syirik kepada Allah. Setara tu tauhid dia, akidahnya kepada Allah. Jauh dengan akidah kita zaman ni. Dah kena uji kain batik selar, kain pekat selar dulu, kelepar dah dulu. Dah dululah. Dah kemudian canggih sikit dengan bring RM300. Kelepar juga. Fikir nak ikut Islam ke nak ikut Taurat. Penuh dulu. Dah. Maka tengok nilai yang akidah ni, subhanallah. Jauh sangat kita dengan generasi para sahabat. Tapi kenapa kita baca riwayat ini, kisah ini? Untuk kita koreksi diri, kita baiki diri kita. Maksudnya kita cuba berusaha membina nilai akidah tauhid kita sebagaimana kualiti akidah para sahabat. Sebab itulah Nabi pernah bersabda, mereka ni generasi awal umat Islam, khairun nasi fil qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, rawahul Bukhari. Sabda Nabi yang bermaksud, sebaik-baik manusia ialah mereka yang hidup pada zamanku. Maknanya di zaman Nabi para sahabat lah. Namun syaratnya sahabat tadi beriman, bertemu dengan Nabi, beriman dengan ajaran Nabi, beramal dengan ajaran Nabi dan mendokong perjuangan yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Maka merekalah yang termasuk hadis tadi, khairun nas, sebaik-baik manusia. Namun Mus'ab bin Umair ni tersenarai dari kalangan khairun nas. Sehingga pada waktu itu Nabi tengok dia pakai serban sakup bahu dia tu copa-caping. Bekas jahitan-jahitan dah bocor serban dia, carik. Dengan pakaian selai sepinggang dia tu, dengan Nabi teringat zaman dia duk Mekah lu, Allah, tak ada orang dah paling kaya. Pitih banyak orang muda yang dilihat bergaya, tampan, yang ada kedudukan dalam masyarakat Mekah. Tapi dia sanggup korbankan semuanya itu semata-mata apa dia? Li kalimatillah. Semata-mata kerana kalimah Allah.
Allahu ghayatuna, Allah sebagai matlamat hidup. Wal rasulu qudwatuna, rasul sebagai ikutan. Wal qur'anu dusturuna, Quran sebagai perlembagaannya. Maka ini nilai keimanan mereka pada waktu itu. Namun pada waktu itulah Mus'ab bin Umair, apabila dia memilih jalan tersebut, Allah mengangkat darjatnya dan beliaulah orang yang pertama diutuskan Nabi SAW sebagai naqib kepada 12 orang orang Madinah yang berbaiat dengan Nabi ketika Bai'atul Aqabah Al-Ula. Perjanjian Aqabah yang pertama termeterai sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maka 12 orang Madinah itu berbaiat dengan Nabi. Maka Mus'ab bin Umair ini dilantik khas sebagai duta, ibarat dia sebagai duta, menemani dan sebagai moderator ataupun sebagai mentor kepada 12 orang ini balik ke Madinah buat kerja mereka, kerja dakwah. Sehinggalah mereka berhasil melaksanakan kerja dakwah, sehinggalah 73 orang selepas pada itu tahun berikutnya datang ke Mekah berbaiat dengan Nabi, termeterailah Bai'atul Aqabah As-Saniyah, perjanjian Aqabah yang kedua pula termeterai. Kemudian tahun ke-13 itulah juga masuk berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah Nabi berhijrah secara rasminya ke Madinah Al-Munawwarah. Maka itu susung galur perjalanan sedikit untuk kefahaman kita, paling tidak kita kenal siapa dia Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair dalam hadis ni Nabi kata apa? Sayyidina Ali beritahu Nabi tengok dia tu, Nabi nangis dan menitis air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab bin Umair. Dia sanggup gadaikan, korbankan kemewahannya semata-mata imannya kerana Allah. Maka sebab itulah, kerana nasib Mus'ab bin Umair di Madinah tidak kelihatan sebagai bernasib baik ketika dia berada di Mekah. Maknanya Mus'ab di Madinah dalam keadaan serba kekurangan. Ketika di Mekah serba lebih dalam kehidupan dia. Tetapi dia redha. Dia betul-betul redha dan menerima kadar takdir yang Allah Ta'ala sudah pun tetapkan. Tetapi yang jelasnya dia sanggup melalui kehidupan yang demikian. Sebab apa? Limardatillah. Demi untuk mendapat redha Allah. Tak, kita belum tentu, termasuk saya yang bercakap ni pun belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Tak. Zaman kita dah melalui kesedapan, kesenangan hidup ni, nak hidup pada kesulitan dan kepayahan, perit. Tak. Masa zaman saya belajar tahun 2002 dulu ke Sudan, kita di Malaysia ni rasa macam orang kata apa, dah lah canggih sangat waktu tempoh tu, tahun tersebut. Tapi boleh dikatakan boleh dah lah, okey dah lah. Boleh katakan okey dah lah tu, kenapa bila kita pergi ke Sudan tu, jauh. Waktu tu tahun 2002 ketika berada di Sudan, ibarat kita di Malaysia tahun 70-an. Dia punya tahap kemajuan dia tu. Jauh. Dah, dia punya international airport dia tu macam baru lepas perang. Bayangkanlah, ada bangkai kapal terbang yang serpih patah. Dah. Kemudian dinding airport tu ada kesan tembakan-tembakan. Ya dah ni tempat landing ni. Kesalah alamat. Ya dah tulis Khartoum Airport. International Khartoum Airport. Maka terimalah seadanya. Masuk dalam airport pula gelap je. Orangnya dah lah gelap pula. Dah. Suasana gelap. Orang pun gelap juga. Dah. Lagilah kita rasa, salah alamat dah ni, nampak gaya. Kan? Maknanya kita dah rasa tak selesa dah dengan suasana yang dilihat macam mundur. Dah, itu baru setara tu. Bayangkan Mus'ab bin Umair serba kemewahan, tiba-tiba di Madinah dia sanggup terima seadanya apa yang dilalui kehidupan dia walaupun serba kekurangan. Maka itu sedikit orang kata apa, dia panggil muhasabah diri kita dah. Dah, dalam keadaan kita hari ini serba kemewahan, serba kemudahan, Allah tarik nikmat seketika. Terutama sekarang ni kita pandemik COVID-19. Nah, dalam suasana ni dengar-dengar cerita ni nak PKP kita ni. Allah Allah Allah. Dah. Nampak kaya kena parut sikit malam ni, lajak sikit tak apa dah. Katanya 22 bulan ni kita dah mula PKP. Dah. Wallahu a'lam lah, harapannya benda tu floating lagi ke rasmi dah, tahu. Rasmi dah. Rasmi dah. Dah.
Namun bagaimana suasana kita ni, Allah Ta'ala tarik sekejap keseronokan dan kemewahan, kesenangan. Setara dalam COVID pun senang lagi, boleh makan minum, boleh dalam keadaan apa, adanya alternatif oleh pihak kerajaan sekalipun sediakan apa dinamakan bantuan prihatin dan sebagainya. Kita bernasib baik dah lah. Masih bernasib baik. Maknanya bersyukur lagi nikmat tidak terlepas dan dalam genggaman kita. Tapi kalau tempat-tempat yang lain, mungkin dalam suasana kuarantin, mereka belum tentu dapat nikmat makanan untuk survival kehidupan mereka, kelangsungan hidup mereka. Tak, di Indonesia khususnya negara jiran kita, dia tak senasib baik macam kita. Tak, mereka pun nak mengkebumikan jenazah yang pesakit COVID pun biasa-biasa gitu je. Kita ikut SOP, ikut prosedur dan sebagainya. Namun di situ dah kita nampak perbandingan yang ketara. Namun begitulah, sebagai koreksi diri kita, pembentuk sebagai muhasabah diri kita ini, bagaimana kaitan dengan hadis ini ialah Rasulullah menggambarkan kepada kita kemewahan ini begitu bahaya. Adakah Islam melarang kita bermewahan? Tidak. Islam tak pernah mengharamkan kita bermewahan. Tapi bermewahan tadi, dia mesti menuruti batas-batas dia. Kan Allah jadikan kita hidup atas muka bumi ini dihiaskan dengan perhiasan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa' wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal hars ila akhir ayat. Dihiaskan bagi manusia itu adanya keinginan nafsunya kepada perempuan, perempuan keinginan kepada lelaki, kemudian masing-masing berhajat kepada apa, anak pinak yang ramai, kemudian berkeinginan kepada apa dia, harta yang berlonggok-longgok daripada emas dan perak, kemudian keinginan kepada apa, kenderaan yang berjenama. Nisbah disebut pada ayat tu al-khail, kuda, kuda yang berjenama. Namun nisbah zaman kita, orang tak pakai kuda dah, dia pakai kuasa kuda, kenderaan lah. Kenderaan kuasa kuda, kereta-kereta yang continental lah. Maknanya semua keinginan manusia. Kemudian ladang-ladang ternak yang luas, ladang-ladang tanaman yang luas, itu keinginan nafsu manusia yang Allah tak sekat. Tetapi dalam memenuhi keinginan tadi, dia ada batas-batas, dia ada sempadang dia. Maka Allah mengizinkan kita bermewahan, tapi mesti ada garis panduan mewah dia macam mana. Kita tengok macam mana. Maka begitulah Nabi telah memberi satu gambaran. Ini ketika Nabi bersabda 1500 tahun yang dulu. Ketika itu Nabi bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti. Pada satu saat tu siapalah, siapakah mereka itu? Kitalah hari ini. Tak, waktu ni sebab Nabi sebut ni in future, benda yang akan berlaku, akan datang. Maka yang disebut ataupun yang dimaksudkan Nabi tadi ialah zaman kita lah hari ini. Di mana, bagaimanakah kamu suatu saat nanti kelihatan kamu pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Maknanya pakaian silih berganti dalam satu hari, pagi, petang lain, malam lain. Tak, memang ada pun masyarakat kita, pagi lain, tengah hari lain, tak, petang lain, malam nak tidur pun ada pakaian khas nak tidur. Tak, pijamas ke apa panggil. Tak, mana? Ha? Orang kaya-kaya dia ada pakaian-pakaian khas dia. Tak, orang yang bermewah-mewahan dia ada pakaian-pakaian dia. Ha? Kalau ikut Hindustan, Bollywood lagi dahsyat. Setiap kali saling aja pakaian. Contoh dia. Ha? Nak beritahunya, mewahnya hidup. Para sahabat, Masya Allah, saya teringat kisah Abu Dujanah. Kharsah bin Simak bin Kharsah nama sebenarnya. Abu Dujanah ni suatu ketika beliau ni sentiasa tidak miss solat berjemaah dengan Nabi. Namun setiap kali selepas selesai solat berjemaah, tak ada nak berzikir lagi, terus bangun tinggalkan masjid. Nabi pun perasan tengok sikap Abu Dujanah. Satu masa Nabi tangkap dia. Tangkap mana? Kejong dia sekali. Mu ni perangai orang munafik ni. Ha, Nabi kata, ha? Apa kamu buat begini? Lalu Abu Dujanah kata, wahai Rasulullah,
saya berbuat demikian sebab saya gilir baju dengan isteri saya. Masya Allah. Sebab dia nak semayang pulak lepas ni. Sekarang ni saya tinggal dia kadang tanpa suara benang. Wallahu'ala, itu riwayat menceritakan. Mana itu nak kabar tahap. Orang kata apa? Situasi para sahabat bila dah susah ada di kalangan mereka ni. Pakaian selah tu kongsi. Tak? Ha. Kita Nabi sebut gambaran akhir zaman ni. Pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain. Tak? Masya Allah. Tak? Kena molek dalam satu almari tu. Dah habis pakar baju dah. Ganti tahun baru dah, dah habis je baju yang ada koleksi tu. Ha, dahsyat kita ni. Tak? Kalau ada pun mungkin tak padan sebab apa? Obes. Sebab kita dah tu makan sedap mulut, tak sedar. Dulu saiz L, sekarang XL. Kau tak sedar. Asyik makan double XL. Musim PKP triple XL. Standbylah musim PKP ni, berat badan akan meningkat. Tak maknanya sebab kuat makan. Termasuk saya pernah mengalami masalah itu. Masa PKP bulan 3 tak sedar berat badan naik. Kembang kita, jubah pun tak pernah. Ni pun masih lagi sendak ni puasa ni. Maknanya ha? Sedaknya kita makan tak? Ha? Namun Abu Dujanah tadi dia berkata kepada Rasulullah, itulah situasi saya wahai Rasulullah. Saya bergegas balik nak kongsi baju semula supaya isteri saya boleh sembahyang semula. Tak? Ha? Bahkan ada di kalangan sahabat pakaian basuh tengah hari untuk dibasuh tengah hari itu dan dipakai pada waktu petangnya pula. Maknanya dari sudut pakaian tu tidak bermewah-mewahan. Namun kita Nabi gambarkan pada saat akhir zaman ni ada pakaian yang khusus waktu paginya, petangnya, malamnya, masya-Allah. Maka inilah yang menggambarkan kemewahan. Maka jika dah berlaku demikian, maka ia satu fitnah yang bahaya yang perlu dibendung dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kecenderungan kepada pembaziran. Tak? Walatus'alunna yawma izin anin na'im. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala di atas nikmat yang kita kecapi, yang kita miliki ni, sama ada pakaian, makanan, kenderaan, rumah, apa-apa kehidupan kita ni. Kalau kita tak manfaatkan dengan pada jalan yang betul, kita akan ditanya. Kita akan ditanya. Harta banyak, duk sipar, sekong dalam bank, duk gerok-gerok. Tak? Asyik tengok nombor, figure je, okay, maintain. Tak? Sebab apa? Sayang pitih ni. Ha? Padahal duit yang ada dalam akaun kita tu belum tentu milik kita. Walaupun nama tu nama kita. Ha? Yang jadi milik kita ni bila? Bila duit tu, harta tu kita salurkan pada apa? Jalan Allah. Walaupun tak lekat tangan kita, tapi nama perjalanan, aktiviti dan gerak kerja yang kita belanjakan harta itu, sebenarnya kita telah pun melabur pada jalan Allah. Dia panggil investment, pelaburan. Yang orang kata apa, nak tebus keuntungan profitnya bila? Hari akhirat. Itu penting kita faham sini. Sebab itu mewah ataupun kekayaan itu jika disalurkan pada jalan yang betul, maka hebat orang tu. Tak? Dia mendapat kelebihan dunia, dia dah berada pada kedudukan yang dilihat sebagai nikmat dengan kekayaan. Lepas tu dia pula manfaatkan kekayaannya itu pada jalan Allah, pada urusan yang baik untuk agama Allah. Alangkah beruntungnya, alangkah indahnya hidupnya itu. Tak? Yang jadi bahaya mewah ni bila mana seringkali dikaitkan kemewahan ini menjadi fitnah, menyebabkan manusia terlepas pada matlamat dan tanggungjawab dia. Tak? Andai kata lemah iman bila dah diselubungi kemewahan ni, silap-silap air bulan tangga masjid pun tak jumpa. Tak ada manusia macam tu. Tangga masjid pun tak jumpa nak semayang berjemaah. Tak? Quran pun tak dibelek, tak dibukanya. Berzikir, beristighfar pun belum tentu.
Ini tabiat kemewahan yang mengheret kepada asyiknya. Sebab itu Nabi menyebut di waktu itu makanan dihidangkan dengan hidangan yang bertukar-tukar. Tak. Memang kalau kita lihat, kita orang Melayu ni berapa kali kita punya kekerapan waktu makan kita. Huduh-huduh pun 7 kali juga puasa. Tak. Pagi breakfast dipanggil. Tak. Pukul 6:30, pukul 7 lebih kurang. Tak. Lepas tu pukul 10 ataupun 9:30, pukul 10 dipanggil tea break. Tak. Minum teh. Waktu tu dah berat mana dah, sebab dia dah ringan-ringan dah. Lepas tu apa? Pukul 12 tengah hari, 12 tengah tengah hari lunch, makan tengah hari pula. Tak. Pukul 3:30 coffee break pula. Tak. Pukul 5 petang high tea. Ha. Bilang oh dah gemuk bakpa kita ni. Tak. Ha. Pukul 7 malam dinner. Pukul 10 ataupun 9:30 malam supper. Oh, jeng selalu. Itu menu hotel dah tu. Tak, kalau orang kerja-kerja berkursus memang itulah dia punya aturan dia. Tak, paling tidak. Dah berkali pagi pukul 10 pagi, lepas tu tengah hari, lepas tu petang high tea lagi, malam mama 7 lah jawab dia. Dah tak kena obesiti buat apa. Tak kena pekeh buat apa penyakit. Penyakit darah tinggi, kecil manis, penyakit jantung. Cerah masa depan. Tak. Ha, berbetulan pula konsep pemakanan kita ni dah dicemari. Dia punya konsepnya tidak lagi mengamalkan makanan sunnah. Makanan punah je, memunahkan kita. Dah tengok makanan jenis-jenis berkolesterol belaka. Cuba tengok goreng pisang. Ada goreng pisang cheese pula. Kemudian tambah pula perisa-perisa lain, coklatnya dengan vanilanya. Oh, pening kita nak makan tak? Dah. Ha? Kalau tengok semuanya itu, tengok Nabi sebut. Rupa-rupanya betul zaman kita ni ternyata berlaku. Dah. Nabi sebut 1500 tahun yang lalu. Zaman kita, Masya Allah, makan, oh tak terkira. Tak. Ha, roti cana pun ada jenis apa? Roti goyang. Tak. Ha, sarang burung. Tak. Ha, roti sarang burung, roti gelenyak, macam-macam ada nama. Untuk apa? Tarikan tu, supaya orang mari. Macam-macam nama. Tak. Ha, kopi janda lah, apalah. Nak kopi janda juga, tak mau kopi lain. Tak pening buat apa orang. Tak. Akhir sekali, orang dah mula rasa seronok tak dengan makan. Sebab tu kita tengok ni zaman kita ni makan tak berhenti, kedai makan 24 jam. Oh, dahsyat kita ni. Saya pun heran, malam-malam pukul 12 malam kedai makan ramai lagi orang. Ya Allah, dah masa mana nak berhenti perut proses ni. Tak, contoh dia. Sedangkan Nabi dah ajar pemakanan, cara hidup sunnah pemakanan macam mana. Sebab itulah kita ni, subhanallah, bagaimana Nabi sebut ni, kita dah terpalit dengan zaman kita pada hari ini. Dan kamu menutupi, menghiasi rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Waktu zaman Nabi pun, Kaabah ni telah pun dilihat sebagai dihiasi dengan menarik dah. Ha, kelambu Kaabah pada zaman Nabi itu. Maka Nabi mengumpamakan di akhir zaman nanti, kalangan umat baginda ni menghiasi rumah-rumah ni seperti menyalin kelambu Kaabah. Maknanya menghiasi Kaabah. Maknanya bermewah-mewahan. Memang betul pun tengok rumah zaman kita ni macam-macam. Design dia punya architecture dan sebagainya. Tak. Sehingga akhir sekali kita asyik duduk bangga, duduk tengok dengan rumah dan sebagainya. Kalaulah semuanya itu dikecapi tanpa dia melupakan tanggungjawab untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan, maka itu satu nikmat. Yang dikhawatirinya ialah kebanyakan yang berlaku semuanya tadi jadi fitnah, menyebabkan apa dia? Hilang fokus dan tumpuannya kepada untuk beribadah. Hak ni kita takut. Itulah yang biasa berlaku. Ha? Maka sebab itulah bila sahabat
menyambung ataupun menyampuk ketika Nabi menceritakan perkara-perkara tadi, maka sahabat kata, wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Berbanding kami hari ini serba kekurangan. Para sahabat, selai pakaian itulah dia berkebung pada siang hari, berpeluh berjeruk, lepas tu segera tergesa-gesa membasuh pakaian untuk mengeringkan dan kemudian untuk pergi solat berjemaah. Zaman kita peluh-peluh rejak pun boleh tukar baju lain tak? Ha, sebelum balik nak sampai rumah tu pun kering dah peluh. Sebab apa? Duduk dalam kereta pasang aircon sejuk dah. Sampai rumah boleh mandi, mudah kemudahan air. Ha, tahun 2002 pun masa saya ke Sudan pun air pun terhad. Tu di bandar utama dah, tu di Khartoum contoh dah. Dia punya sistem saliran air dia pun taklah sehebat negara kita. Kita buka pilih air bersih lagi, dia buka pilih air tertarik dah. Dah maknanya dah lepas kita nak guna, nak basuh, ha, bawa baju putih-putih, jangan haraplah nak sukakan putih jadi kunisnya baju kita. Dah maknanya, ha, saya pernah berpengalaman pergi saja nak ambil pengalaman daripada Khartoum nak masuk ke Mesir guna jalan darat. Lalu ikut sempadan tu sampai ke Wadi Halfa namanya. Khartoum nak sampai Wadi Halfa tu naik kereta api zaman 60-an, zaman kita. Tak, jenis arang batu tu 30 km sejam jalan. Ceng slow. Tak. Memang kesan musafir terlekatlah pada pakaian kita. Debu-debu padang pasir, lalu ikut padang pasir yang panas tu memang berdebu dah. Tak. Setiap kali perhentian berhenti tu jangan mimpilah nak boleh minum air yang bersih. Buka pilih air, keruh air. Tak. Nasib baik kita dah rujuk orang berpengalaman di kalangan orang Sudan. Ha, kalau kamu orang asing ni, kamu buatlah bekalan yang terbaik. Beli air mineral berkantong-kantong, buat bekal. Orang ni pun pelik. Apa hal orang ni buat bekal air banyak ni? Ha, rupanya kita tahu kemampuan kita setara mana. Kalau tak bawa air, jawab dia, keringlah kita nak minum air. Tak tergamak nak minum air. Ha, itu dia. Nak beritahunya, susah keperitan hidup dalam suasana mereka serba kekurangan. Nah, maka begitulah keadaan bila mana kalau kita ini dalam suasana kemewahan ini, kalau ikut pada logiknya, lagilah mudah untuk beribadah. Sebab para sahabat mereka ni mengatakan apa? Dah kalau zaman tu Rasulullah memang terbaik dah. Kita tak pernah susah lah nak fikir baju kotor, boleh saling baju. Nak penat-penat berpeluh sebab dah serba kemudahan. Tempat solat pun bersih, tempat solat pun terpelihara. Ha, zaman Nabi, masjid, walaupun sebut nama masjid tapi berlantaikan pasir, tanah. Mana ada tile, marmar, kapet macam kita hari ini. Tak. Ha, maka itu berbeza. Ha, namun bila sahabat membacakan ataupun menyatakan satu persatu akan situasi tadi, lalu Nabi menafikan. Ha, Nabi kata, tidak, keadaan kamu pada hari ini lebih baik daripada keadaan kamu hari ini lebih baik daripada keadaan mereka pada hari itu. Maknanya, kalau kamu lalui pada zaman moden, zaman hari ini yang dimaksudkan itu, maka Nabi kata lebih baik zaman mulening lah. Nabi kata, ha, sebab apa? Ujian kemewahan ni dia boleh heret manusia kepada hilangnya matlamat hidup ataupun jauhnya tersasar pada matlamat hidup. Dan kita menyaksikan sendiri, itulah yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Tak, bila manusia dah mula seronok mengejar kemewahan, maka dia mula melakukan langkahan yang panjang. Maknanya apa? Sudah pasti dia akan cari peluang-peluang keemasan untuk mengumpulkan kemewahan. Apa-apa channel yang boleh mengumpulkan kemewahan, sudah pasti kita sedia maklum jarumnya apa dia? Kuasa lah. Dapat kuasa akan dapat kecapi nikmat kemewahan, sebab dengan kuasa ni boleh buat apa saja. Sebab itulah negara kita ada orang gila kuasa tak habis-habis. Tak. Dan negara kita ni ada orang gila kuasa tak habis-habis. Tak. Orang kata apa? Gila nak jadi Perdana Menteri tak habis-habis. Orang kata PM tepi, tak reti-reti nak PM tepi. Ada? Tak. Akhir sekali, agung bijaksana isytiharkan darurat. Alhamdulillah. Bijak
yang di Petua Agung kita. Sebab apa? Nampak tak boleh kawal pok-pok gila meroyang. Tak. Ha, ibarat kata gitulah kalau boleh nak bercakap secara rasminya. Tak. Tapi Agung dia retilah juga ada hema. Tapi saya wakil dia selalu cakap senang. Rupanya ada juga dua tiga kerak dalam negara kita ni, ahli politikus dak reti-reti bahasa ni panggil. Tak. Orang kata duduk diam, duduk diam. Eh, dak reti duduk diam. Tak. Ada spesies tu waktu lemah dulu bawa air ikut capal ranting hok boleh ambil. Awak gagah duduk tak ada hang kukus sikit panjang tekok-tekok le ni. Ada spesies itu. Panjang tekok dia kaki patah semin dak sendik lagi orang segagah dah. Dah. Ha, mula nak njal pula dahang hok dipijak tu. Oh. Macam-macam peseng manusia. Sebab apa? Gila kuasa. Dah. Ha, ni menyakit gila kuasa ni. Ha? Sebab dia dah terbiasa dengan kegilaannya itu menyusahkan orang lain sampai hampir orang jadi gila juga sebab dia. Ha, maka sebab itulah kita ni orang jenis gila-gila begini, kita kena rampas kuasa. Bukan sebab kita gila kuasa, sebab dia gila sebenarnya. Nak rampas pada orang gila tadi. Ha, maka sebab itulah hal inilah bagaimana Nabi menunjukkan model yang terbaik. Bila Nabi membina generasi awal umat Islam, terbenarnya rangkaian umat yang hebat yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Umat Muhammad ini sebagai umat contoh yang muncul dengan nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan, menjadi contoh dan tauladan. Itulah yang dibuktikan ketika Madinah 8 tahun terbina kenegaraan yang berpaksikan wahyu Allah, maka berlakunya pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, dan Islam juga bertapak dengan kukuh di semenanjung Arab dan menjadikan pujian Allah kepada generasi awal umat Islam yang dipimpin oleh Nabi pada waktu itu. Walaupun Nabi wafat, Nabi meninggalkan legasi. Nabi tidak bersifat legenda. Legenda ni, legend-legend ni jenis apa? Dia poyo seorang je, one man show panggil. Ha? Maka bila dia habis tempoh hayat dia, mati dia, legend jelah. Tinggal legenda aja dia. Dia tidak mewarisi pelapis untuk meneruskan legenda dia. Tapi Nabi menunjukkan legacy. Legacy ni apa dia? Suatu acuan yang ada kesinambungan berterusan. Ha? Maka Nabi meninggalkan para sahabat dalam keadaan sahabat menyambung perjalanan yang Nabi perjuangkan, sehinggalah kesinambungannya sampai kepada kita, disambung oleh para orang beriman. Mereka melaksanakan tanggungjawab khalifah Allah di atas muka bumi. Maka sebab itulah kita kena faham konsep ini, kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Maka apa yang saya sentuh tadi dalam bab politik pun kita kena sedar dan faham. Saya bukan politik kepartian, tapi saya sebut politik yang memenuhi apa yang syariat perintahkan kepada kita. Yang mana kita kena sedar, kita tak boleh abaikan tanggungjawab tadi. Kalau kita abaikan, akan berlakulah apa yang disebut oleh Nabi SAW pada hadis yang pernah kita baca sebelum ini. Sayati alan nas sanawatun khudda'ah yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yukhanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa qila wa yuntiqu fiha ar-ruwaybidah qala man hum ya rasulullah qala rajulut tafih bi amril ammah rawahu ibnu majah. Sabda Nabi yang bermaksud akan datang tahun yang menipu dan menggoda kehidupan akhir zaman, yang mana wujud golongan orang yang pendusta dibenarkan pendustaannya, orang yang benar didustakan kebenarannya, orang yang khianat diberi amanah, orang yang amanah dikhianati haknya. Lalu mula bercakaplah golongan ar-ruwaybidah. Lalu sahabat tanya Nabi, siapakah mereka ar-ruwaybidah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kata, lelaki yang tak bijak ataupun lelaki yang bodoh diberi urusan orang ramai, diberi urusan masyarakat. Maksudnya orang yang bukan ahli diberikan tanggungjawab melaksanakan urusan orang ramai. Maknanya sebagai pemimpin lah. Maka itulah yang Nabi sabdakan. Bila dah wujud golongan yang demikian, bukan ahli, maka akan berlakulah huru-hara.
akan berlakulah situasi orang yang benar didustakan, orang yang dusta dibenarkan pendustaannya. Dan zaman ni kita dah nampak dengan jelas. Paling tidak pun media sosial mampu memanipulasikan keadaan, menampakkan orang yang salah nampak betul, orang yang betul nampak salah. Nah, media sosial ini. Ha, itu juga yang dimaksudkan Nabi pada hadis ni. Ha, sehingga akhirnya orang kemaruk tengok benda yang tak betul tu, tiba-tiba media sosial dia canang ke cerita tu nampak, eh, oh ni tak betul, oh ni salah, oh ni hak betul ni dia salah. Hak salah dia betul. Ha, maka dahsyatlah akhir zaman. Inilah penangan yang Nabi sebut pada kita. Termasuklah hari ini ada kalangan orang yang memang rekodnya jenayah tapi cuba nak manipulasikan keadaan supaya nampak dia tak tidak digelar sebagai penjenayah. Mula dia nak lantik penjenayah jadi ketua penjenayah yang menyelamatkan penjenayah-penjenayah. Faham dah? Senang kita di atas butir selalu. Tak. Hak jenis gila kuasa hari ini sebab dia rekod jenayah ada. Nak selamatkan jenayahnya yang masih belum terbuka, yang sedang disiasat, maka dia pun cari pita hawa angkat penjenayah supaya jadi hero menyelamatkan penjenayah-penjenayah yang ada. Ha, ini fakta, bukan auta. Ha, maka kena sebutlah terang-terang. Tak. Sebab kita nak selamatkan negara, nak selamatkan bangsa kita, yang terutama sekali nak selamatkan agama kita. Kita tidak mahu jadi macam negara-negara yang sudah berlaku seperti di Timur Tengah. Konsepnya sama, SOP-nya sama, modus operandinya sama yang dilakukan oleh para yang nak menghancurkan negara-negara umat Islam ini dengan memalikkan suasana yang tegang, kemudian datanglah kuasa asing nak jadi hero dan polis dunia, kemudian mereka kononnya nak selamatkan, nak menyelesaikan, rupanya dia dah pasang dia punya proksi dia ataupun tali barutnya. Akhirnya kita tergadai tanah air, mungkin akan dijajah buat kali seterusnya dengan suasana dan pendekatan yang berbeza. Tengok selepas berlaku Arab Spring, apa yang dirasai oleh bangsa Arab di Timur Tengah. Di Libya mereka menyesal di atas penggulingan terhadap pemimpin mereka Gaddafi. Gaddafi kita tak nafi ada kesilapan dia, tapi atas dasar Islam dia, akidah dia belum batil. Selagi itu kita orang Islam kena berada di bawah naungan kepimpinan Islam. Tapi bila dah gulingkan, dibunuh dengan kejam dan bangga pula dengan pembunuhan yang berlaku, hari ini Allah balas mereka kesulitan dan kepayahan dalam cengkaman proksi kuasa besar dunia. Begitu juga di Iraq, bila Saddam Hussein ditumbangkan, dibunuh dengan kejam, kononnya bangga sebab boleh mengalahkan dan menghancurkan diktaturnya pemerintah Saddam Hussein itu. Tetapi kita mengukur kepada pemerhatian kita sebagai orang luar. Macam main bola lah. Kita penonton ni bahagian idea kita hebat pada pemain bola ni. Tak, pemain bola ni dia tahulah macam mana dia nak atasi, dia nak hadapi. Tiba-tiba kita orang luar penonton ni hebat pada coach lagi. Kita punya komen, kita punya hentam tu. Padahal pemain bola dan coach tu tahu apa yang sepatutnya dilakukan. Maka Saddam Hussein rupanya dia diktator sedemikian rupa, antaranya ialah bersesuaian dengan uruf keadaan di tempat dia. Sebab apa? Syiah dan Sunni dia punya sentimen yang begitu kuat sehingga dia guna pendekatan yang bersesuaian. Tapi bila kuasa asing telah berjaya mempengaruhi rakyatnya, akhir sekali berlakulah penggulingan dan juga kejatuhan kerajaan Saddam Hussein. Hari ini rakyat Iraq orang kata apa, menangis tidak berair mata, menyesal. Sebab apa? Lagi cengkaman yang begitu dahsyat yang mereka lalui. Yang menyebabkan mereka rasa rindu semula kepimpinan Saddam Hussein. Nampak? Sebab Syiah dah makin dominan di Iraq. Dah bahaya. Maka sebab itulah kita di Malaysia ni jangan berulang penyakit yang sama. Sebab itulah kita kena sedar. Bila adanya urusan dan usaha penyatuan dan perpaduan umat Islam, kita sama-sama jayakannya. Itu mesejnya. Kita sama-sama perkasakan sebab kita semua kiblatnya satu,
Sembahan pun kita satu, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita pun kaifiatnya sama, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, subuhnya sama, tak ada solat yang berbeza. Namun biarlah di luar solat kita pun biarlah sama sebagaimana keselarasan kita dalam solat sesama kita dalam berjemaah ini. Maka barulah kita akan dapat nikmat rahmat Allah menaungi kehidupan kita. Maka sebab itulah saya selitkan perkara ini sebagai suatu orang kata apa, cetusan untuk kesedaran kita. Muhasabah bersama, sebab kita sayang tanah air kita, kita sayang bangsa kita, kita sayang agama kita ni, supaya tidak mudah diperkotak-katikkan dan dicerobohi oleh mereka yang ada kepentingan kepribadian mereka dan kumpulan mereka semata-mata, akhirnya merugikan bangsa dan umat Islam itu sendiri. Maka marilah kita bermuhasabah, mudah-mudahan jangan kita terbelenggu dengan kemewahan-kemewahan yang boleh membawa kepada kehancuran ini. Sebaliknya, jika kita dikecapi nikmat kemewahan, manfaatkanlah pada saluran yang betul untuk menolong agama Allah dan mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah sama-sama kita bermuhasabah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beruntung. Selamat kita di dunia dan selamat kita pada hari akhirat, insya-Allah. Maka saya setelah sekadarnya untuk pada malam ini, mudah-mudahan kita faham dan jelas akan mesej daripada hadis ini untuk sama-sama kita berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.